ngobrol ini. Deket jauh. Deket jauh. Jauh. Ini karena kita mau bikin sesuatu yang beda, Zohid. Ini dia model kita. Kita sudah sampai di lokasi kurang lebih katanya 5 menit. Kita jalan ke bawah. Ini dia kolokan. Kita memang sengaja nyari yang apa sih namanya, hidden gem gitulah. Kalau di Instagram katanya tempat tersembunyi harta korun. Lokasinya masih 5 menit lagi jalan ke bawah. Insya Allah sih lebih keren. Kalau ini mah udah nggak ada obat kerennya. Cep, are you ready nggak Cep? Ready tuh. Insya Allah ini nih yang mau difoto nih. Sama kita harus bawa relnya ke sana kan enggak. Jadi kita angkut sendiri aja. Dia agak gerimis kayaknya, tapi mudah-mudahan turun hujan. Cuman ya enggak sekarang. Nanti aja pas kita udah beres. Ini dia udah siap nih. Model idola kita. Kamu model nomor 1 ya, Zoid ya? Kedua kali. Oh, kedua ya? Kan pertama Syarif ya. Oh iya. Pertama Jonka maksudnya. Peringkat pertama di dunia. Oh, iya. Karena dia baik banget ini modelnya, mau jalan jauh nyetir sendiri lagi. Itu namanya model teladan. Yuk kita jalan. Warung aja deh anak. Warung aja deh anak tong hariwang. Ini dia perjalanan kita ke bawah. Zoid ketawa-ketawa aja kita video. Lagi seneng ya. Jadi kita sebelahnya, sebelah kanannya. Salah ya tadi ya? Salah. Ini dulu jalan air kali ya? Apa jalan motor? Motor cuman lucu juga. Pas hujan itu naik untuk kayak kalau nggak ada hujan naik motor sih. Itu juga naik motor. Ada warung, tenang, nggak akan lapar kita. Warungnya ada, hati-hati. Ini agak licin. Hari Jumat tutup. Hari Jumat nggak tutup. Jadi agendanya buat yang prawedding, buat yang syuting, vlog gitu, biar nggak terlalu rame. Siap. Ya. Kita masuknya mana? Kita sudah sampai. Masya Allah. Lihat. Tuh. Tempatnya sob, ajib kan? Ini natural nih, keren abis. Beneran ini keren banget, nggak ada obat keren. Masya Allah ya. Harus ke Raja Ampat atau kemana? Iya. Harus kemana? Raja Ampat. Raja Ampat, sikat bos. Raja Ampat bos.